Minangka wangun toleransi antar umat agama di bulan Ramadan, Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK babarengan jeung Forum Silaturahmi Antar Umat Beragama atau FSAUB Kecamatan Andir Kota Bandung ngokolakeun kagiatan babagi takjil ka warga turta buka puasa babarengan sawatara waktu ka tompernakeun. Mangpuluh-puluh masyarakat anu kabengket dina FPK sarta FSAUB Kecamatan Andir Kota Bandung ngabagi-bagikeun 100 bungkus tajil ka warga boh anu narumpak motor boh anu lalempang anu ngaliwat ka Jalan Kelenteng Kota Bandung. Satu tas ngabagi-bagikeun tajil eta mangpuluh-puluh warga anu ngawengku mangpirang ras, suku, tur, agama di sabudeureun Kecamatan Andir teh ngaregepkeun tausiah ti ustad anu dipungkas ku kagiatan buka puasa babarengan. Wakil umat muslim anu oge ketua aksi kampung toleransi Andir Haji Muslim Arif ngeceskeun eta kagiatan teh dipiharep bisa jadi contoh anu hade minangka wangun karukunan turta toleransi antar umat agama di Kota Bandung. Minggu kemarin kami pun mengadakan kegiatan momentum dengan menyambut hari raya Nyepi dan menjelang munggahan, dan hari ini kita berbagi takjil. Ini juga didukung oleh lintas agama, semua lintas agama yang tergabung dalam forum silaturahmi antarumat beragama Kecamatan Andir. Nah, inilah momentumnya kami tidak ingin dikeluarkan kepada seluruh masyarakat bahwasanya toleransi ini betul-betul akan kami junjung, akan kami terus laksanakan dan mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya toleransi di kampung Andir terus tercipta dan terbina. Sajroning kitu anu ngokolakeun Katut Minangka tuan rumah dina eta kagiatan, Nimade Ratnadi SE ngeceskeun, udagan tina eta kagiatan ngaugkeun mangpirang umat agama teh mangrupa wangun silih ajenan di papada umat agama. Kita sudah merayakan satu Bandung Lautan Api, kemudian pemunggah, kemudian menyambut hari raya Nyepi. Itu kegiatannya sangat luar biasa, ada tarian dan lain sebagainya. Untuk program kedepannya, kita sudah mempunyai suatu program tahunan. Program tahunan itu terdiri dari donor darah, bagi sembako, bagi kursi-kursi roda, pengobatan gratis. Nah, kemudian bagi-bagi bedah rumah dan lain sebagainya. Untuk nanti tanggal 2 kita akan ada acara halal bihalal dengan semua umat beragama, bersama-sama kita melakukan halal bihalal, nah kemudian dengan seni tarian dan hiburan dan lain sebagainya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.